Yang kedua, tuan-tuan boleh baca pendapat Tok Guni Aziz. Saya ambil dalam keratan harakah. Dalam harakah disiarkan beberapa tahun yang lalu. Dan memang baru-baru ni pun dia meninggal dunia. Orang nak buat kenduri arwah, anak dia tak bagi. Tuan-tuan baca tak? Kenyataan Nek Abdul. Anak dia tak, tak ada. Ayah dia memang tak buat. Memang dalam hidup dia, dia menentang kenduri arwah. Tulisan Tok Guni Aziz ini disiar dalam harakah. Ha, cuba baca. Perenggan yang terakhir, yang tengah-tengah tu, pengarang kitab Al-Tazkirah iaitu Qurtubi dengan jelas mengatakan bahawa di antara amalan jahiliah ialah mengadakan suatu himpunan beramai-ramai di perkuburan, di masjid ataupun di rumah dengan berzikir dan juga lain-lain bacaan seperti mengadakan jamuan makan minum dengan tujuan untuk orang mati, disebut orang sebagai kenduri arwah. Tok Guni Aziz sebut dengan perkataan kenduri arwah. Tadi kita sebut kitab-kitab ulama Syafi'i kata kenduri arwah ni makruh dan bid'ah. Ulama Syafi'i dan Imam Syafi'i dan semua mazhab memakruhkan kenduri arwah. Di dalam mazhab Hanafi, di dalam kitab Raddul Mukhtar Bada'i' wa Sana'i', di dalam mazhab Hanbali Murni Ibnu Qadamah, di dalam mazhab Malik Al-Mudawwanah, keempat-empat mazhab memakruhkan dan membid'ahkan kenduri arwah. Jadi dalil di mana yang kita ambil? Sebab kita kata kita berpegang kepada mazhab. Kita ni mazhab apa? Bila saya teliti tengok, saya kaji apa yang disebut oleh ulama, kenduri arwah ini sebenarnya adat yang mula-mula dilakukan oleh orang jahiliah. Setelah mereka masuk Islam, mereka cuba nak buat, Rasulullah larang. Adat itu berterusan sehingga zaman sekarang, disambung oleh orang Melayu. Bila mana-mana ustaz, mana-mana tok guru, mana-mana orang, mana-mana pihak, mana-mana individu menentang kenduri arwah, orang itu akan dicop sebagai Wahabi. Siapa-siapa yang membahaskan kenduri arwah ini, orang itu akan dianggap sebagai Wahabi. Betul tak betul? Betul tak betul? Kitab-kitab yang saya baca yang begitu banyak ini bukan kitab Wahabi. Daripada Daud Fatani, ulama-ulama Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri. Sebab itu jangan kita melenting, jangan kita emosi, jangan kita marah. Orang cakap itu ada fakta, ada dalil. Semua mazhab menolak. Lalu bila orang jahiliah ditanya kenapa sembah berhala, qalu wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Sebab apa buat benda ni? Bila Rasulullah tanya orang jahiliah sembah berhala buat apa? Oh, kami tengok nenek-nenek moyang kami buat macam tu. Kami pun buat lah. Bila tanya orang Melayu sebab apa kenduri arwah? Eh, nenek moyang kami buat. Kamu siapa? Tok guru yang soban besar lagi boleh buat. Janggut panjang lagi pun boleh buat. Kamu siapa? Baru mengaji setahun jagung, dah berani mempertikaikan amalan orang-orang kampung. Berani mempertikaikan amalan masyarakat. Sebenarnya bukan kita yang cakap. Ulama' dah sebut dah. Lama dah ulama' sebut ni. Imam Syafi'i kita sebut, dia lahir pada tahun 150 Hijrah, wafat pada tahun 204 Hijrah. Dia dulu sebut pada kita sebut. Daud Fatani sebut dulu. Imam Nawawi sebut dulu di dalam majmu' Imam Nawawi. Sebab itu jangan labelkan, gelarkan orang yang bercakap isu kenduri arwah ini, dia itu Wahabi. Bukan. Wahabi tak terlibat dalam bab ini. Walaupun Muhammad bin Abdul Wahab juga turut menentang, tetapi bukan dia seorang. Sebelum lahirnya Muhammad bin Abdul Wahab, orang lain dah lawan kenduri arwah ini. Sebab benda itu adat diambil daripada jahiliah. Amalan-amalan kita mesti ikut sunnah Nabi.
Bila Nabi tak buat, sahabat tak buat, kita nak ikut. Kalau kita kata kita nak ikut Nabi, Nabi tak buat. Kalau nak ikut sahabat, sahabat tak buat. Kalau nak ikut imam yang empat, imam yang empat pun tak buat. Kita ambil dalil dari mana? Bila orang ketengahkan isu ni, ini Wahabi. Kita yang tak Wahabi ni ambil dalil dari mana? Sebab tu jangan cepat kita menuduh orang, tuan-tuan. Jangan cepat kita menghukum orang tanpa dalil dan tanpa fakta, tanpa ilmu, tanpa maklumat. Lepas ni kita buka soalan, mungkin orang tuan-tuan mungkin ada dalil, ada hujah untuk meneruskan amalan tersebut, silakan kalau ada dalil. Cuma saya berpegang kepada pendapat yang terlalu banyak di dalam semua mazhab kata makruh.